Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Cherries. Kali ini aku lagi pengen banget bikin salah satu sambal favorit aku, yaitu sambal mentah. Ini udah gurih, pedes, dan juga segar karena ada sedikit asamnya. Sambal ini cocok banget untuk kita jadikan cocolan, makan bareng ayam goreng plus lalapan kayak gini. Beneran deh, ini enak banget ya. Bikin yang gampang, bahannya mudah, cepet, tapi seenak itu. Yuk kita bikin aja sama-sama. Pertama-tama kita akan haluskan di sini bawang putih. Kita tambahkan dengan garam. Kaldu yang bubuk boleh di skip kalau misalkan teman-teman nggak mau. Kemudian gula pasir. Ini kita haluskan dulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah sekarang kita akan masukkan cabai rawit merah. Kemudian cabai rawit hijau. Nah, ini akan kita ulek, jangan terlalu kasar tapi jangan juga terlalu halus supaya warnanya nanti nggak kelihatan petek teman-teman. Kalau sambal favorit teman-teman apa nih? Boleh dong tolong tulis di kolom komentar ya. Kayaknya next pengen aku bikin juga. Nah, jadi kita uleknya agak kasar seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan cabai hijau keriting yang sudah ditumis sebentar aja teman-teman. Kita uleknya agak kasar aja ya. Ini supaya memberikan warna hijau di sambal kita. Jadi perpaduan antara merah dan hijau dari cabai rawitnya. Setelah itu di sini akan kita tambahkan dengan daun jeruk. Ini akan kita buang bagian batangnya ya. Sobek-sobek supaya aromanya gampang untuk keluar. Dan kita tuangkan minyak panas seperti ini. Masya Allah, ini udah kecium banget aromanya. Enak banget, gurih banget, seger gitu teman-teman. Nah, tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata seperti ini. Dan siap kita sajikan. Jangan lupa beri dengan perasan jeruk pecel atau jeruk nipis atau jeruk purut juga boleh. Ini dia hasilnya sambal mentah kita yang harus banget untuk teman-teman cobain di rumah ya. Mau disantap bersama ayam goreng, telur, tahu tempe, terong, atau nasi hangat aja juga enak banget. So, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga suka dan see you on my next video. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Cherries, don't forget to give me like, comment, share, and subscribe ya, supaya aku makin semangat untuk bikin video lainnya. Bye!